Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arief Rifi. Ya, oke. Video kali ini saya akan memperlihatkan bibit pohon jambu, ya, jambu kristal yang sudah ditanam di tanah. Kita lihat selama kurang lebih 3-4 minggu. Oke, langsung saja. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, subscribe. Oke, check it out. Beginilah penampakannya. Pohon jambu kristal ya sudah berkembang pesat. Sudah keluar tunas baru. Nah, sampingnya ini ada, ini ada pohon cabai atau cabai. Unik ya, ungu. Pohon jambu ini sangat manis buahnya. Ya. Ini baru saja disiram karena pohon jambu membutuhkan banyak air sehingga harus nutrisinya lebih banyak lagi. Oke, ini ditanamnya di samping rumah sebelah timur. Wow, tunasnya keluar semua. Ini pohon satunya. Pohon yang lainnya, pohon kristal yang lainnya, kita langsung ke sana. Oke, langsung deket ya. Ini dia, keren kan? Baru saja juga disiram. Wow, udah besar. Ya, ini pohon jambu juga. Ada yang merah, ada yang putih. Ini penampakannya. Keren. Banyak kan? Oke. Seperti itulah pohon jambu kristal saya yang sudah berumur 3-4 minggu ya. Oke, jangan lupa seperti biasa, apabila ada yang ditanyakan silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.